Celine digosipkan pacaran dengan Mayor Teddy, unggahan ini pemicunya. Seperti diketahui, sosok Mayor Teddy belakangan ini memang ramai diperbincangkan. Mayor Teddy sendiri merupakan ajudan pribadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Namanya sempat viral usai Mayor Teddy menggendong peserta kampanye yang pingsan di dekat panggung. Berkat aksinya itu, Mayor Teddy dinilai sebagai sosok yang gagah dan berkarisma. Bahkan, banyak kaum hawa yang mengeluh-eluhkan ajudan Prabowo tersebut. Namanya viral, siapa sangka baru-baru ini Mayor Teddy tiba-tiba digosipkan dekat dengan artis Celine Evangelista. Gosip itu menyeruak usai Mayor Teddy dan Celine menghadiri peresmian Geraha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin, 29/1, yang juga dihadiri Mayor Teddy. Dilansir dari tribuntrends.com, Mayor Teddy kala itu tengah mengawal Prabowo Subianto. Di video yang dibagikan oleh akun TikTok @meogabut, tampak Celine Evangelista curi-curi pandang pada Mayor Teddy yang sedang bertugas. Bukan itu saja, isu itu kembali menyeruak usai Celine memajang foto dirinya duduk bersama boneka Teddy Bear. Dalam postingan yang diunggah pada tanggal 11 Februari tahun 2024 tersebut, Celine juga membubuhkan pesan romantis. Selain itu, Celine juga diduga sempat berbalas pesan lewat WhatsApp. Rumor ini berembus kala mantan istri Stefan William itu kepergok memegang ponsel dengan layar menyala yang menunjukkan chat WhatsApp. Meski tak diketahui pasti siapa orang yang sedang chatting dengan Celine Evangelista, netizen menduga bahwa ia adalah Mayor Teddy. Mengetahui hal itu, netizen langsung heboh tak karuan.